Gelombang setinggi 3 meter tiba-tiba menerjang bibir kawah Danau Kawah Ijen. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi Eka Muharam membenarkan peristiwa itu. Meski fenomena tersebut mirip dengan tsunami, Eka memastikan bahwa hal ini bukanlah tsunami, betul, itu adalah fenomena gunung api. Jadi bukan tsunami karena di gunung tidak dikenal istilah tsunami. Istilahnya fenomena bubble, terang Eka pada Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Bubble muncul akibat adanya tekanan dari bawah danau kawah sehingga menyebabkan luapan pada permukaan air. Masalahnya, di kawah Ijen gak hanya muncul gelombang, melainkan juga gas beracun. Eka juga menceritakan kronologi kejadian. Ketika gelombang datang, ada dua orang yang berada di lokasi kawah yang sedang menambang belerang. Satu penambang berhasil menyelamatkan diri, namun rekannya hilang. Diduga, korban tenggelam di dalam danau, yang satu mungkin saat mencoba menyelamatkan diri menginjak tanah yang rapuh, kemudian jatuh ke danau. Sampai sekarang belum bisa ditemukan, jelas Eka. Korban hilang diketahui bernama Andik, warga Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Menurut keterangan saksi, saat itu Andik dan Alimik beserta penambang yang lainnya mendengar suara dentuman atau ledakan dari dasar danau kawah Gunung Ijen pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata dentuman tersebut menyebabkan air danau naik sehingga muncul gelombang setinggi 3 meter yang menghantam bibir kawah. Melihat hal ini, kedua penambang lari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Andik terpeleset dan jatuh ke dalam danau kawah Ijen, jatuh ke dalam kawah. Kawah ini kawah paling asam di dunia, tambah Eka. Sesaat setelah Andik hilang, pencarian langsung dilakukan secara visual sambil memanggil-manggil nama korban. Hanya hingga 3 jam kemudian, korban enggak kunjung ditemukan. Kondisi di sekitar kawah yang mengalami hujan deras dan angin kencang memaksa pencarian kemudian dihentikan. Adanya gas beracun dari dasar kawah juga turut membahayakan tim evakuasi, laporannya Kansor. Tadi kita konfirmasi kondisi. Kami tidak bisa melakukan pencarian jika kondisinya membahayakan pencari, terang Eka. Rencananya, proses pencarian dan evakuasi korban akan dilanjutkan pada Sabtu, 30/5, pagi. Pencarian dilakukan di bawah pimpinan Komandan SAR. Untuk sementara, aktivitas penambangan belerang di Kawah Ijen ditutup. Ini baru.id. Jadi bagaimana menurut Anda?